saya geser agak ke belakang karena yang sebelah sini pun kepengen bisa memandang aku. Kalau kursi aku di depan situ, yang bisa ngelihat cuma sebelah sono. Kasihan dong yang sebelah sini. Betul? I love you semuanya. Adik-adik yang teriak-teriak sarung, kalian boleh naik, tapi kalian harus punya keahlian. Kamu pinter apa? Kalau kamu pinter, nanti kalau udah waktunya tak panggil, boleh naik. Kalau sudah waktunya saya panggil. Yang sekarang rame, gak mungkin saya panggil. Terus, kalau sudah berani naik panggung, harus bisa membuktikan kehebatannya, bakatnya, prestasinya. Kamu pinter apa? Naik ke panggung. Pasti tak suruh turun lagi, nek perlu tak jongkrok nih. Abang gak suka anak-anak yang hanya teriak-teriak saja, tapi gak punya kepinteran. Nah, termasuk contohnya kaya si bengok, gak bahaya tan. Abang gak ingin adik-adik nanti kamu besar jadinya kayak dia. Hanya bisa teriak tapi gak ada prestasi. Nol. Salah satu misi saya ingin mencari bibit-bibit unggul. Saya ingin membangun karakter anak-anak Indonesia, anak-anak Islam menjadi anak-anak yang hebat. Kalau cuma naik panggung teriak-teriak buat apa? Gak membanggakan sama sekali. Mubadir itu nanti sarung yang saya kasih, mubadir itu nanti hadiah yang saya kasih. Podo karo Mbah Toni radio rusak. Mending tak kasihkan anak-anak yang pinter-pinter, anak-anak yang hebat-hebat, yang punya prestasi. Jadi nanti kalau berani naik panggung, ternyata gak ada kepinteran apa-apa, suruh turun lagi, tak jongkrok nih. Jika bengok-bengok aja peranaan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wa sunnati arham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul allam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin شافعنا يوم الزحام وعلى أهل وصحبه ما كانت الليالي والأيام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wa
sadar dan ulama, al-fudala dan kurama, para kiai, para penyai, para sesepuh yang dimuliakan Allah, yang kita taklimi, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, dalam semua tingkatan bersama jajarannya yang kita hormati, panitia dibantu tim keamanan dari sahabat Banser, juga saudara-saudara kita dari Rapi, terima kasih kerjasamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang mengikuti majelis mulia malam ini, baik secara offline langsung bermujalasah maupun via online, terutama melalui channel YouTube kami, Anza Channel. Semuanya yang saya cintai, saya hormati, rahimakumullah. Mari kita awali ngaji malam ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita bertawassul kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para nabi, para rasul, keluarga dan sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'in tabi'in, salafun shalihin, juga para aulia, para ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita yang sanad keilmuannya nyampai kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan ngaji kita benar-benar menghasilkan ilmu yang manfaat. Kita diberikan kemampuan untuk bisa mengamalkannya. Sekaligus menggiyangin kita bertabarruk, berdoa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikut majelis mulia malam ini, apa yang menjadi hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang lagi sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi sedih, susah, segera diberikan kebahagiaan, yang lagi sulit segera diberikan kemudahan, yang lagi ruwet, seret, segera diberikan kelancaran, yang lagi banyak hutang segera diberikan kelunasan. Sing amine kebanteren utangnya tambah akeh. Yang lagi congkrah, padu, tukaran, gegeran segera diberikan kerukunan. Yang lagi males ibadahnya segera diberikan kesemangatan yang ikhlas ikut ngaji sampai selesai. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah, maunah, maghfirah, rahmah, barokah dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga semuanya diberikan keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhiratnya. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Para kiai, bunyai, para sesepuh, bapak, ibu, adik-adik, seluruh jamaah, insyaallah panjenengan-panjenengan yang hadir di majelis ini adalah orang-orang pilihan Allah. Insyaallah panjenengan adalah orang-orang yang beruntung karena bisa hadir di majelis semacam ini, majelis zikir, majelis doa, majelis sholawat, majelis ilmu. Ini bukan perkara gampang. Isok teko do majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa, ini gak mudah. Buktinya tidak semua orang bisa. Kadang yang rumahnya deket aja gak datang kok. Karena memang gak dipilih sama Allah. Sing omahe par, omahe cidek, karim langkah, gak melu ngumpul do kene. Saiki wong iki kelon. Termasuk wong sing dipilih Allah, gak termasuk wong bejo. Maka saya katakan, untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis doa, ini bukan hal yang sederhana, gak gampang. Nyatane gak kabeh wong iso. Bengi-bengi kok gelem teko melu ngaji, lungguh, bersimpuh, tawajuh, duduk, ngelimpruk, sikile ditekuk, sentak-sentuk, dikeluk, gak kangantuk. Atik lunggune sesek-sesekan, ambu kelek kecut, ambu entut, ambu keringat selengut-selengut. Iki gak gampang. Wong sing wis totok kene lho kadang-kadang iso balik mulai meneh. Anjen tujuane cuma kepengin weruh rame tadang. Nah, itu. Dene pepen lho, pepen. Nang masjid. Sing nglumpuk ndok kene. Yo melu lungo. Kadang-kadang gak tepak. Omong-omongan dhewe sak kancane. Nek kok kudu ora tapi kudu ngireng. Wis melu melumpuk ndok kene lho sing gak bener. Dolenan HP iki kok kudu kuning. Mari moto aku terus digawe status. Makanya tak dongak no sing nglumpuk ndok kene iki muga-muga niate bener. Amin. Tingkae yo bener. Soale didawuhaken fa inna ma yujaru fihi arba'atun. Donggone majelis ngene iki sing oleh hasil, sing oleh barokah, oleh ganjaran cuma papat. Liyane papat iki gak oleh. Satu, al-mu'allimu, wong sing mulang. Insyaallah aku katon. Ajeng bengi iki terpaksa sing mulang aku. Dua, wal-muta'allimu, wong sing niat ngaji temen. Gak syukur kepengin ketemu sama idola. Tapi niate ngaji. Gak syukur kepengin weruh makhluk sing jenenge Anwar Zahid. Tiga, wal mustami'u, orang yang mendengarkan dengan seksama, ngrungokno temen. Empat, wal muhibbun, wong sing seneng. Lho, seneng tok ndok majelis koyo ngene iki wis oleh ganjaran. Alhamdulillah. Walaupun yo
gak paham isi ceramahnya apa, ngajinya apa, itu gak paham. Pokoknya wong-wong guyu, dia ini melu guyu. Gak lewis mari guyu, ini takut sebelah. Apa sih yang diguyu? Pokok seneng melu dukung, itu katut oleh ganjaran. Sampeyan nih ngelumpur dok ini melu teko dijanji sampe Allah kewabek yang dok ini ini dok majelis ilmu sebelum berdiri dari tempat duduknya semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Lo ini enak makanya majelis ini Kanjeng Nabi lek ngarani taman suwarga raudhatul jannah idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian mendapati ada taman-taman surga, jangan lewatkan begitu saja, jangan sia-siakan, ikutlah kalian mendusel kon melung gabung wa riyadul jannah ya Rasulullah. Apa itu taman-taman surga? Wahai Rasulullah, halaqatul dzikr wa majalisul ilm. Halaqah-halaqah dzikir, majelis-majelis ilmu. Itulah taman-taman surga yang di dunia. Dan sampean ikut ngaji, tambah ilmune, tambah wawasane, tambah barokahe. Syaratnya dadi wong apik iku kudu gelem ngaji. Apan gak gelem ngaji gak ngira iso dadi wong apik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang dikehendaki Allah untuk menjadi orang baik itu pasti dia difahamkan tentang agama. Le fahame agama tekondi lek gak gelem ngaji. Annasu rajulani. Sing ana harapan dadi wong apik iku cuma loro. Liyane loro iki gak ana harapan dadi wong apik. Sapa wong loro sing ana harapan dadi wong apik? Alimun siji wong alim wong sing iso ngaji loro wa muta'allimun wong sing gelem ngaji masya durung iso ngaji tapi gelem ngaji Allahumma sholli ala Muhammad. Wong apik iku wong sing iso nglakoni perintah iso ninggal larangan. Lah supaya iso nglakoni perintah, iso ninggal larangan, kudu weruh apa sing diperintah, apa sing dilarang. Kudu ngerti apa wae sing diperintah, apa wae sing dilarang. Lah supaya ngerti apa sing diperintah, apa sing dilarang, carane ya cuma ngaji. Halo, ngaji gak belajar, ya gak weruh apa sing diperintah, apa sing dilarang. Ya apa carane nglakoni perintah? Ya apa carane ninggal no larangan. Makanya aku ngomong kapan gak gelem ngaji gak gelem belajar gak mungkin iso dadi wong apik. Bapak ibu adik-adik para jamaah semakin ngaji semakin belajar semakin luas ilmune luas wawasane. Lah orang itu kalau ilmunya luas wawasannya luas sikapnya pasti luwes. Tak baleni. Kayaknya masih ada beberapa yang belum konsentrasi. Bukan bingung, dia terpesona memandang aku. Orang itu kalau ilmunya luas, wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Gak gampang-gampang nyalah nongkong. Angger gak podo ambil karpe, salah. Angger gak podo ambil pendapete, salah. Angger gak podo ambil kelompoke, salah. Iku tandane wong kaku, wong kolot, ilmunya masih dangkal. Kalau ilmunya luas, wawasannya luas,
Ini gak dididik nyalah nauwam. Dia punya sikap tasamoh, punya sikap menghargai, menghormati orang lain yang pendapatnya berbeda, pola pikirnya berbeda. Ini yang dimaksud panitia mengadakan pengajian malam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Tabaleni, kapan ilmune luas, wawasane luas, sikape luas. Itu batasan. Akhire dene yo gampang diterima karo sapa wae. Contone wong luas iku kaya banyu. Banyu iku simbol keluwesan. Banyu iku nandi ae diterima. Banyu iku manggon nandi ae iso. Nang panggonan model yo apa ae banyu iso. Nggon sing ngombo kaya segara, banyu iso. Nang dhuwur iso, nang ngisor iso. Banyu sampai panggonan sing rapet banyu iso mlebu. Klopo? Panggonan wis nyelempet dikempet. Pikiranmu itu gak tepat. Banyu iso, panggonan sing bersih banyu iso, panggonan sing kotor banyu yo iso. Itu orang yang ilmunya luas, wawasannya luas, sikapnya pasti dilanjut boten iki. Ayo fokus biar waktunya enggak lama-lama karena saya ngaji 30 menit saja. Dengan keluwesan itu pula para wali, para kiai, para ulama berhasil menyebarkan Islam di Indonesia. Sampai akhirnya Islam menjadi agama mayoritas masyarakat Indonesia. Andaikan dulu para wali, para ulama, para kiai dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia ini enggak luas, mungkin Islam enggak bisa jadi mayoritas di negeri ini. Hampir 90% masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, yang tadinya masih animisme, ateisme, dinamisme, bahkan banyak yang gugut tuhon, kejawen, ono aliran Purbokayun, ono Darmo Gandul, ono Gandule Kang Darmo. Ada yang klenik, klenik itu bangsane Nyiblorong, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Wetan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Tengah, Nyiroro Pojokan, Mak Lampir, Nini Pelet, Gerandong, Wahana Alihi, Mesopidi Ajmain. Lo iso Malik Grimbyang hampir 90% beragama Islam. Ini sukses besar dakwah para wali, para ulama, para kiai. Kok bisa sesukses itu? Karena beliau-beliau itu dalam mendakwahkan Islam luas. Gak titik-titik haram, titik-titik kafir, titik-titik neraka. Boten. Para wali, para kiai mengetotkan ya, mengintili dan mengetotkan apa yang menjadi kesukaan masyarakat. Gak langsung diberantas habis, gak langsung dihakimi, tapi diislamisasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh ya. Halo. Carane niku alus. Beda dengan penjajah bangsa asing yang menjajah Indonesia, Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Itu bukan cuma menjajah ekonomi saja, mereka juga menjajah akidah, menyebarkan agama. Tapi agama yang disebarkan gak payu,
lapo gak payung, karena penjajah itu kalau sama masyarakat kereng, gak gelem luwes. Kalau para wali, para ulama, para kiai tidak pernah mengerengi ala wis manuto. Ini bingung gak kata-kata saya diguyu. Tidak pernah mengerengi masyarakat. Wis salah cuman ini sampean paham. Sehingga apa yang kita kenal dengan istilah akulturasi budaya, memadukan antara agama dengan budaya. Apa boleh? Boleh. Sepanjang tidak menyimpang dari akidah, tidak bertentangan dengan syariah, gak apa-apa. Bahasa Inggrisnya no what. Gak apa-apa. Ini agama, ini budaya, ini islami, ini tradisi, ini syariat, ini adat. Tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan dengan koridor yang benar. Budaya mengikuti agama, jangan agama yang mengikuti budaya. Agama itu rel, budaya itu kereta. Agama itu rel, budaya itu sepur. Ayo sing bener, sepur manut rel, tarel manut sepur. Rel manut sepur jare. Iya, rel manut sepur. Dadi apan sepure ombo rileh dibenggang. Apan sepure ciut rileh dibingkokno, ngono ta? Sepur manut rel, jangan rel yang manut sepur. Budaya mengikuti agama, jangan agama yang mengikuti budaya. Karena budaya itu produk manusia, agama itu produk Allah. Contoh sing luwih jelas, agama itu sirah, budaya itu kopiah. Ayo sing bener, kopiah manut sirah, ta sirah manut kopiah. Ah, sirah manut kopiah, yo. Jadi nek kopiah kegedean, sirah dikompo cek melentu. Kau nek kopiah kecilian, sirah dicubles cek kempes. Kopiah sing manut sirah, ojo sirah sing manut kopiah. Jadi budaya yang nantinya mengikuti agama, jangan agama yang mengikuti budaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wong tua biyen senengane kesenian. Lho para wali menyebarkan Islam melalui media kesenian. Wong biyen senengane wayangan, yo gak wong biyen tok, wong saiki ning pendopo kabupatenmu yo ana wayangan. Kok mari ngene lak do prana ya. Ya wis gak apa-apa. Wong kesenian kok. Orek yo kudu ana hiburane kok. Sing penting gak mung karot, gak apa-apa. Halo. Para wali, para ulama, para kiai mendakwakan Islam juga lewat budaya, wayangan. Bahkan para wali ku belajar dalam. Engko nek wis iso gawe pertunjukan wayang, lakone disisipkan nilai-nilai Islam. Paham? Paham? Nek mergo carane apik ngono iku, masyarakat tertarik, masyarakat seneng do ngrasuk agama Islam. Sing gurung gelem lebu Islam tetep bersatu, tetep rukun dan bersaudara. Saudara dalam kemanusiaan. Ngono. Halo. Kalaupun bukan saudara dalam akidah, tetep saudara dalam sebangsa dan setanah air, saudara dalam kemanusiaan. Masyarakatnya tetap guyub rukun bersatu, hidup berdampingan dalam keberagaman. Mulane kampungmu kene, daerahmu kene, lek kepengin masyarakatnya tetap guyub rukun bersatu bersaudara, sampean kulek gawe acara-acara
semacam ini lek nekano kiai ustaz ojo sembarangan. Sing provokatif ojo diundang, pecah belah kerukunan. Sing senengane adu domba macem-macem gak usah diundang, malah pecah belah kerukunan. Lek iso golek kiai ku sing model ngene iki. Dadi gak usah keplok, gak lucu. Maksudnya model ngene iki iku model yo ngene iki. Model sing ngene iki ngajak kerukunan, ngajak seduluran walaupun berbeda keyakinan misalnya tetap bersaudara, tetap rukun, tetap apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Luwese para ulama, para kiai, para wali. Wong biyen kok senengane tembang, senengane rengeng-rengeng. Lagi para kiai, para wali lek nyebarno agama Islam lewat tembang. Makanya para wali menciptakan tembang-tembang yang dalam tembang itu disisipkan nilai-nilai ajaran Islam. Sampai saiki nyatane sik do apal ana tembang jamuran, padang bulan, cublek-cublek, banter cublek-cublek, gundul-gundul, turi-turi, sluku-sluku. Yo sik do apal. Lagi umpama mbiyen kok dikai gole cele. Kelen nabi. Mungkin wis lali kabeh. Ngono Bu. Iki jeniuse para wali, apa yang menjadi kesenangan dari masyarakat masukan foto lungguwo. Ibu-ibu tuh pengen ngeliat aku, bukan pengen ngeliat bokong kamu. Malah jebablah ngedang-ngedangi pandangan. Tahu nggak kenapa tadi kursinya di depan, terus saya geser agak ke belakang? Karena yang sebelah sini pun kepengen bisa memandang aku. Kalau kursi aku di depan situ, yang bisa ngelihat cuma sebelah sono. Kasihan dong yang sebelah sini. Betul? I love you semuanya. Adik-adik yang teriak-teriak sarung, kalian boleh naik, tapi kalian harus punya keahlian. Kamu pinter apa? Kalau kamu pinter, nanti kalau udah waktunya tak panggil, boleh naik. Kalau sudah waktunya saya panggil. Yang sekarang rame, gak mungkin saya panggil. Terus, kalau sudah berani naik panggung, harus bisa membuktikan kehebatannya, bakatnya, prestasinya. Kamu pinter apa? Naik ke panggung. Pasti tak suruh turun lagi, nek perlu tak jongkrok nih. Abang gak suka anak-anak yang hanya teriak-teriak saja tapi gak punya kepinteran. Nah, termasuk contohnya kaya sing bengok, gak bahaya tan. Abang gak ingin adik-adik nanti kamu besar jadinya kayak dia. Hanya bisa teriak tapi gak ada prestasi, nol. Salah satu misi saya ingin mencari bibit-bibit unggul. Saya ingin membangun karakter anak-anak Indonesia, anak-anak Islam menjadi anak-anak yang hebat. Kalau cuma naik panggung teriak-teriak buat apa? Gak membanggakan sama sekali. Mubadir itu nanti sarung yang saya kasih, mubadir itu nanti hadiah yang saya kasih. Podo karo batoni radio rusak.
mending tak kasihkan anak-anak yang pinter-pinter, anak-anak yang hebat-hebat, yang punya prestasi. Jadi nanti kalau berani naik panggung, ternyata nggak ada kepinteran apa-apa, suruh turun lagi, tak jongkrong nih. Jika bengok-bengok aja peranaanmu nih. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebentar, saya ngaji dulu. Wong memang intinya di sini ngaji. Oke. Wis to menemo. Wis to. Kene iki isine kerukunan dan kerukunan itu penting. Soalnya wong itu lek gak rukun gak iso mlebu swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba diingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabbu. Kalian tidak akan bisa masuk surga kecuali kalian beriman. Kalian tidak dianggap beriman kecuali kalian mau rukun. Rukun dengan siapapun, rukun ambek bojo, rukun ambek anak, rukun ambek wong tua, rukun ambek moro tua, rukun ambek mantu, rukun ambek dulur, rukun ambek kanca, rukun ambek tangga, rukun ambek sapa wae. Bahkan rukun ambek wong apik, rukun ambek wong elek. Lek gak iso rukun yo gak iso mlebu swarga. Iki Kanjeng Nabi sing dawuh. Aku cuma nerangno tok. Sampean gak bakal iso mlebu swarga. Masya ibadah sampean awapi, salate sampean kaya wong paling khusyuk sak donya. Khusyuk. Khusyuk. Us 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 fardol takbiratul ikhram ngangkat tangan nyengkah-nyengkah kaya kiper malaikat sampai melau payu kuatir kesamplut sangking khusuke sendak tapi melungker-lungker kaya orang mari digoreng sujud nganti batuke genjut dikir nganti lambene jendir kosong bendino sodakoh nyah-nyoh maca Quran sak dalan-dalan wiridan turut teratan nanti-nanti gawanane tasbih dawa ngelewer diputer terus per 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 sulastri 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 per 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 sumiyanti 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 per 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 sundari 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 janji gak iman gak kira mlebu swarga awakmu gak dianggap iman hatta tahabu kecuali anak awakmu saling menyayangi kecuali awakmu gelem rukun. Nah, padahal rukun itu gak gampang soalnya menungso itu duwe sifat ananiyah ego mikir no awak edewe menteng no awak ede. Halo, rukun itu gak gampang. Makanya sama nojo kaget ono wong padha pintere tapi gak rukun. Wonten apa boten? Wong teko. Lanang ta wedok? Lombone nang isor kan ndukur panggung. Wonge gawe celana ta sarung. Padha islame lo gak rukun. Wonten apa boten? Wonge teko. Lanang ta wedok? Lombone ndukur isor tanang panggung. Wonge gawe celana ta sarung. Koplae putih ta ireng. Bajune lengan pendek ta panjang. Sepurane malah kadang podo NU-ne gak rukun. Wonten apa mboten? Wonge teko? Lanang ta wedok? Lombone ngisor ta panggung? Gawe celana ta sarung. Bajune lengan pendek ta panjang. Koplae putih ta ireng. Lho podo kiyaine lho kadang gak rukun. Wonten napa mboten? Wong eta kok? Lho gone ngisor tene manggung. Gawe celana ta sarung?
kelambine bau pendek tak panjang. Kopi air putih tak ireng. Wonge lungo tak ajeng. Sing kau no, ini sing ngatur cuma aku to. Anjen rukun niku amin. Padahal penting soalnya wabek apa gelem rukun dadi enteng. Kamu enak apa gelem rukun dadi enak bu? Ya terus nak kain? Lek ijen abot lek gelem rukun dadi enteng. Contoh gaya acara ini yuk. Gaya acara ini yuk. Apa di songgo ijen? Biayai kira-kira titik tak akeh. Kedik tak kata. Abot tak enteng. Abot apa ijen? Coba hitung panggungnya piro. Ayo sama nyaut panggungnya. Jeng banter panggunge piro, sone piro, tukang shotinge piro, keamanane piro, konsumsine piro, MC-ne piro, korie piro, solawatane piro. Wes abu ompo ono sing kurang ta? Nah, coba dibaleni. Anjene lho lek disangka ijen wabot biayane akeh. Ayo panggunge piro? Sone piro? Shotinge piro? Keamanane piro? Konsumsine piro? Korike piro? MC-ne piro? Solawatane piro? Wis. Jaine kuwi. Iku gak usah dibahas. Abot apa ijen? Milih rukun di songgo bareng-bareng enteng nyatane sampean lo urun 20.000 wis dadi songgo ujung pitang 500 cewek dadi apa gelem rukun ero ngancane ngono soalnya potonganmu langsung ditarik del 100.000 abot entah kuwi 500 lah gak kroso berarti iki modal koin. Mergo rukun dadi. Betul? Lek ijen. Gak enak lek gelem rukun dadi enak. Contoh, ibu-ibu nang dapur, ono ta bumbu dapur iku sing enak apa ijen-ijen? Gak ono. Bumbu dapur iku lek ijen-ijen gak enak kabeh. Lombok gak enak, brambang gak enak, bawang gak enak. Uya gak enak, terasi gak enak. Tapi nyatane nek wis dadi sambel kok enak. Mergo apa? Mergo ru. Nek ijen gak enak, nek rukun wong lanang dijarno ijen apa anane gak enak. Yo bingung. Barangnya dililang-lilang. Iki diapakno rek apa lae koyo ngene. Iki ditutupi ta diuklek-uklek. Dicepet no lawang tak dipakakno kucing. Bingung. Gua mau ngecoh ya padu wae. Wong itu dibarno ijen apa anane yo gak enak, bingung. Dililang-lilang ambek dikebuti ae. Ya apa sih kok ngapa ngop ngene iki. Bingung ambek. Yo. Lek gak rukun lho. Enak iku nek digatok-gatokno. Lek iso gatokno syaraté kudu rukun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes. Rukun karo sapa? Rukun karo sapa ae? Bu. Bu. Saleh tujuane cek dadi wong api. Lah wong api iku sapa? Wong api iku wong sing gaelek. Kanjeng Nabi ketika ditanya, Kanjeng Nabi, wong api niku sinten? Kanjeng Nabi jawab, man ahsana man asaahu. Wong ngapi iku wong sing iso ngapi wong elek.
gak cuma ngapi iwo ngapi to. Lek cuma ngapi iwo ngapi, iku goro ngapi temenan. Soale dene mek ngimbangi, mek bandingi ngono ae. Mergo diapii bales api. Iku durung wong api. Wong api temen niku wong sing iso ngapi iwo elek. Nek ngapi iwo ngelek ae iso, apa maneh ngapi iwo ngapi tambah iso. Gimana mangke? Gampangane ngene. Wong api diapii, wong elek diapii. Ayo nyaut, wong api diapii, wong elek diapii, tonggo api diapii, tonggo elek diapii, sing banter kanca api diapii, kanca elek dulur api, dulur elek, bojo api, bojo elek, temenan, temen, iki le, duduk wong cepoko mulya gak kira iso. Bu, sing garai wong api suwe mundake. Niku gara-garane sampean niku cuma gelem ngapiki wong api to. Cuman niku gayane gak gelem ngapiki wong elek. Lah nek kono ambek aku apik, aku ya gelem apik ambek kono. Lah kono ambek aku gak gelem apik, aku juga kono apik nang kono. Enak. Enten mboten sing ngoten niku. Enten lha iku kudung coklat iku. Iku sing garai wong apik iku suwe tambahe. Mergo sampean niku gayane cuma gelem ngapiki wong apik. Sampean niku nek dikon ngapiki wong elek lho gak gelem. Padahal wong apik temenan niku gak cuma ngapiki wong apik tok, tapi ngapiki wong elek. Wong apik diapiki wong elek diapiki. Sampe duwe tonggonan apik ngono sampean. Ketemu yo mesem, sampean guyu wong yo guyu, sampean takoki yo jawab. Dijak ngomong yo jawab. Nang kene dijak gentenan. Wong duwe gawe sampean bowo, sampean becek. Kene lek ngarani becek ta bowo? Mbok giliran sampean duwe gawe, wonge yo bowo. Pokoke kena dijak gentenan lah. Lah wonge yo gak tau elek-elek sampean gak tau ngrasani. Wis apik, sampean duwe tangga koyo ngono ku diapakno. Diapiki, jawab karek, diapakno. Apik. Rezeki sampean duwe tangga nang umerek kelakuane. Ketemu iku sampean mesem wonge merengut, sampean guyu wonge nyabrot, sampean takoni malah melengos. Wonge duwe gawe ben papat sampean bowo terus. Giliran sampean duwe gawe sepisan tok lho wonge gak bowo. Lha sampean dirasani dielek-elek bendino. Sampean duwe tangga ngono ku diapakno, Bu? Diapiki, sip. Coba ngerti sampean apiki terus dene sadar terus dadi apik. Ngono Bu nggih? Ayo dijawab ibu jangan misalnya duwe bojo nang api wonge pengertian tanggung jawab sayang nang sampean nang gak rewel neriman dimasakno apa kok yo nrimo diladeni model yo yo apa yo gak tau protes neriman ate wonge loman lek ngekei duwe blonjo nang sampean iku lebih-lebih sampean sing di duwe bareng dikei ya sampean jalu apa-apa yo dituruti kepengin apa-apa yo dituruti wong lanang ngono ku diapakno Bu? Diapi terus sama